Akses sejumlah rumah warga di Bekasi, Jawa Barat tertutup tembok beton karena klaim tanah kepemilikan. Akibatnya kendaraan warga terpaksa dititipkan di tempat lain. Pemerintah Kota Bekasi bakal menyelidiki laporan warga perumahan Green Village Bekasi Utara yang akses jalannya ditutup tembok beton. Saat ini ada 10 rumah yang terdampak, warga hanya bisa beraktivitas dengan berjalan kaki. Sebelumnya pada tahun lalu warga dan ketua RW telah melapor saat tiba-tiba pemilik lahan di sebelah klaster Green Village mendirikan tembok beton di lahan seluas 370 meter yang merupakan akses warga. Saya lagi minta ke Dinas Tata Ruang untuk melihat setnya, melihat proses perizinannya, kemudian dari rencana tapak awalnya. Ya, saya sudah coba, kita nanti kita lihat, kita investigasikan, kita inventarisasikan ya, apa-apa yang kemudian langkah-langkah untuk kita terkait dengan kondisi yang ada.